nostalgia hubungan kita yang dari SMA ini sampai sekarang. Dan emang kocak banget filmnya, kalian wajib banget nonton. Seru sih, nggak ketebak soalnya. Iya, jalan ceritanya bener-bener out of the box banget. Seru. Ini yang dibilang nano-nano, campur semua. Ketawa, nangis. Kamu sih yang nangis. Aku yang nangis. Tapi itu seru banget, lucu banget. Kompleks, padat, dan lengkap semua. Jadi tadi hari ini kita udah ke sekolah, terus ke radio, terus ke bioskop, pokoknya keliling. DIP. Bandung sama aja. Sekarang jam 11. Bener-bener sambutannya hangat banget ya. Dan rame banget. Aku filmnya tuh emang seru, terus sinematografinya bagus juga, alurnya bagus juga sih. Ada daya tarik yang khusus, banyak hal-hal yang buat mereka juga bisa jadi pelajaran ya. Apa merencanakan suatu masa depan gitu, tidak lupa kuliah, tapi ada juga yang frustrasi minum. Bagus, castingnya juga bagus. Kalau menurut aku, kalian selesain dulu masa lalu, baru mulai lagi sama hubungan baru. Kita punya 4 kata buat film My Sassy Girl. Yang pertama, romantis, komedinya keren banget. Susis, yang pasti ajaib banget. Kayak konser abis-abis itu aku ketawa gimana tuh banget. Gimana gitu. Ini kalau abis itu sepekan kan. Komedi banget sih ya. Iya. Seru banget sih. Ketawa-ketawa juga. Dan diakhiri dengan Vicky yang nangis banget, ingat mantan ya sih. Kalian pokoknya wajib nonton. Ngeselin juga, apalagi bagian Katiaranya. Gimana ya bikin kita ngerasa tercengang sih, karena plot twistnya bagus banget. Pokoknya ada plot twist yang sangat tidak terduga, membangkitkan banyak kenangan lah buat saya. Boleh banget deh nonton sama pacarnya, sama sahabatnya, sama temennya, sama mantannya juga boleh. Baper. Seru banget. Semoga filmnya sukses. Iya. Filmnya semakin ramai lagi. Semoga harus jangan apa-apa My Sassy Girl.